Baik, sementara bola akan diambil. Yang sementara berada di Rumbon ya. Oh, berada di taman bola. Ya, teman-teman. Para Herman melakukan serviknya kali ini. Terbang dengan baik. Pendek saja. Dan terjadi untuk kepala kita namanya Jual 1-0 untuk Damaru. Herman. Tidak ada serangan kali ini dari Lumbung. Yang kedua kali ambil alih. Terjadi Hussein tadi. Dan kemudian yang sampai kontrol yang kurang akurat namanya kali ini. 1-1. Dapat dari Wendy Herman. Apa yang terjadi? Masih bola bergulir di sana. Kenapa terlalu di atas serangan? Masuk. 2. Antara untuk 3-1. Bola yang tadi kurang begitu baik lawan serve. 2-3 Rumbon arahkan dan yang terjadi. Oh, maka terlalu melebar. Out. 4-2. Lagi terjadi. Ini banyak. Tiga empat. Pendek saja arahkan Herman ke belakang. Hussein tidak ada serangan. Kembali masih bola bulu di semasa kubur. Poin 5-3. Damarulah Hussein yang tentunya tidak diambil alih. Pendek apa yang terjadi? Orang foul tadi. Pemulang lagi saudara milik tadi 4-5. Ada Benyo belakang Herman. Bola yang terlalu cepat sebenarnya. Herman kembali pendek dengan bolanya.
kembali. Yang terjadi Randy masuk kembali ke kelas 7. Kelas 7 Herman. Ah, biarkan saja melebar. 18-11. Karena ada bola spike kali ini dan sudah baik. Perlahan saja di sana. Apa terjadi? Jadi lagi pelanggaran satu hal dari anak-anak Jumbon dengan satu Jumbon 12-8. Jadi Goran kutip sermat kali ini pengambilan bola yang berjalan namanya 13-8. Jadi kembali akan terjadi masuk namanya 13-8. Ustaz yang pertama ukur ada Dedi kembali banyak kejaran Ustaz yang pertama Ustaz lagi ada Herman langsung begel Ustaz masuk lagi menyentuh Dedi pelanggaran kau terjadi 15-8 tunggu untuk kamu. Yang out diberikan oleh SMA Satu Jumbon kali ini anak-anak muda yang bergabung bersama Marvel di SMA Satu Jumbon tadi. Unggul 18. Unggul 18 kali ini unggul anak-anak Sarabau Batalu yang begitu terkatan kompak begitu. Yang terkenal permainan kompak terjadi akan terjadi di luar nampaknya sayang sekali spike-nya sangat tajam begitu masih luar lapangan 16-8 jadi kembali perlahan saja tidak ada serangan oh nampaknya saudara Wendy tadi kembali dengan 16 Wendy arahkan Penyo masuk 17-9 kali ini kamar ulang nombor 17-9 kita saja apakah bisa menyaksikan setan ke belakang muda dari rumah kompak dari belakang tidak ada serangan nanti sampai pada sini Herman ke belakang langsung Sampai bersama-sama. Akan terjadi di dalam serangan beberapa kembali ada Herman di sana Wendy Herman masuk Hussein tadi terdampal di area sendiri woi cepat ke kantor SMA 1 dulu lakukan efeknya ada David Dabinga di sana kembali ke belakang akan terjadi poin ke 12-18 kita bisa menyusul kembali satu demi satu dengan satu gol. Rakan kali ini akan bola yang Herman lagi-lagi tidak ada serangan gambar bola sama-sama kali ini ada Herman kembali langsung rakan kepada Hussein tadi 12-12 bola pertandingan tadi 20-12 kapan dulu kembali apakah perlu melebar bola terpindah woi 13-21 bola yang pertama dari Beno tadi kurang pintu bola penerbangan bolanya senang masih Beno Herman
menyentuh tadi terjadi saudara Wendy tadi. Jadi kawan baik. 15-21 SMA 1 lalu lagi. Lalu bola berguling di hadapan Benyo tadi 16-21. SMA 1 akan arahkan bolanya. Apa yang terjadi di atas serangan? Masih boleh bergulir. Satu di sana. Poin kembali 17-21. 17-21. Silakannya kita bisa menyusul. Dan masih juga akan bolanya usai ke belakang. Yang terjadi orang Wendy terbang di sini dari 22-17. Akan karena ada Marvel dan kawan-kawan akan terjadi bola di luar. 18-22. Oh, lagi-lagi dari PSKL mendapatkan satu kumpul 23. Keluarkan bolanya ke belakang kembali di luar. 24 tidak ada sama sekali. Masih menutup. Ah, ambil alih. Curi sejati di akhir game. 25-18. Skor kali dimenangkan.